Bersatu masih terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan parti-parti politik bagi menghadapi PRU15, kata Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata perbincangan masih berjalan dengan pihak yang sependapat dengan parti itu bagi mencapai kemenangan dalam PRU15. Saya fikir mungkin bulan puasa ini perlahan sikit perjumpaan, tapi selepas raya apabila situasi mengizinkan dan ada kecenderungan dan minat pihak dari parti-parti mana sekalipun untuk bertemu dan berbincang cara bagaimana hendak hadapi strategi pilihan raya secara bersama-sama dan mengelakkan pertembungan antara satu sama lain, kita akan usahakan. Ini bukan sahaja bergantung pada pihak saya tetapi lebih baik dari pihak-pihak lain yang sependapat bahawa langkah sebegitu adalah wajar untuk kita menentukan kemenangan dalam pilihan raya akan datang, katanya.